Naik naga ke ratang. Minta buat yang mau mudik, Musdalifah siap ngangkut. Muatan kemarin, muatan kesayaan. Acan ayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ngetrip bersama Musdalifah. Bapak Agus. Ini Bapak Agus Peggy. Supirnya siapa, Bang? Supirnya namanya. Gimana Pak Agus, sudah dapat bantuan dari pemerintah? Sudah dua karung. Alhamdulillah. Enggak. Itu rezeki, alhamdulillah, sama aja. Semoga bermanfaat, Bang. Muatannya masih kosong. Kita lagi berada di posisi telaga sambil ngabuburit, sambil nunggu waktu. Waktunya jam berapa sekarang? Jam 5 kurang. Jam 16.46. Rukun Wardi Musdalifah. Kita ini Musdalifahnya bukan istrinya si Nasar ya, bukan. Ini nama mobil RW Rukun Wardi Musdalifah. Raja Bagaji. Raja Sayur, ya, Raja Sayur. Raja paket. Emang sih ini kesohornya Rukun Wardi Musdalifah ini si Raja Paket. Suka bawa paketnya, Bang, ya? Iya. Nanti untuk info nomor telepon ada di deskripsi, di link nanti. Tonton videonya sampai habis ya. Kita ikut Musdalifah sore ini. Posisinya di Pasar Talaga. Berapa ide kalau lebaran? 8 ide. Oh iya. Ini juga di sini ada tahu pedas. Enggak tahu ini pesanan siapa, paket atau apa, enggak tahu. Di sini juga ada air mineral. Sudah terbuka. Talaga macet, pemotor. Ini posisinya hari ini udah seminggu kita PSBB, tapi posisi di Pasar Talaga masih ramai. Dalam artian banyak yang ngabuburit di sini. Selamat bertugas, Pak. Tuh banyak yang jualan untuk takjil. Di sini juga ada pos operasi ketupat lodaya. Paket? Iya, paket. Soka, paket. Nomor HP-nya. Oh, tadi paten. Jeli Kalangkung. Selamat datang. Bogor 30. Ini pintunya kurang kencang. Udah ada bos kita di sana, Muhammad Kian, donatur YouTube, donaturnya Bandung deh, Bandung. Min 200 kalau sekali. Ayang koing siap, modal bonteng deh, cuman gua. Udah buat yang diarin zaman gua jam pengeluaran naik belayar apa ya? Tuh tuh mulai bisa kan dengan kita warung. Penumpangnya kosong penumpangnya. Malum lah dari awal puasa kita lagi semua angkutan umum itu lagi pahit-pahitnya, lagi ngerasain pahit sekali. 27 mana 27? Ini juga personil elep. Ya, personil elep ya. Buka. Oh, dapat paket lagi. Oh, merah-merah ini, guys.
paket 20 juta itu dari si bapak itu. Nomor HP-nya? Nomor HP. Ini pesanan kan. Oh, pesanan. Oh, tinggal belanja. Oh ya, sama aja paket. Jadi Musdalifah itu penuh warna-warni dengan paket. Ini ke bisa dibilang senior ya, dari tahun berapa ini nyupir, pas saya masih SD juga ini udah nyupir bawa elf. Aduh, dana talangnya biak kurunya. Eta dana talangnya biak kurun. Dana talangnya biak kurun, samjang kurun. Libur, aduh, setruk. Sok tanya ke lo, tanya ke. Kakarek kena ya supir menolak bahasi paket. Ukur 20 karinjang itu paling ada 5 lah. Hari tadi ngeten jam seberapa? Di Cikijing. Itu pakai waktu. Anu normalnya jam seberapa biasa nak? Kurang 5. Jam 4 kurang 5 di Bandung nak? Jam 11. Lewi malas. Terbilang santai mobil ini. Perjalanannya 6 jam. Perjalanan santai kalau mau naik naik. Karena kalau udah di sini ya waktu 2 jam ya. Macet seringin mas. Cari asap kejeroh mas seringin. Oh asap kejeroh. Jangan seringin, jangan cerah. Isinya rokok, bos, tahu pedas, oh. Airnya, nggak pakai motor, storan berapa bang? Store seberapa? Store 800 biasa lah. Store 800, uang itu makan? Resmi, uang makan sampai senin, uang makan 70, uang makan 70. Sopir 70 kenek 60. Yang ditanda kasih bom dengar. Skor 800. Wow, keren. Kalau nggak sih kau yang dijajahan ke. Ini walaupun sewanya kosong, tapi paketnya itu melebihi kalau ada sewa. Umpama sewa ada 10 orang, paketnya lebih dari 20 macam paket. Ini dari dulu saya pengen ngetrip mobil ini, sudah lebih rumpun wargi, sudah lima. Cuman belum sempat terus, masalahnya tabrakan waktunya. Ini banyak permintaan yang tidak direkod. Alhamdulillah pada sore ini ada waktu, pas kebetulan di Malaga, tadi di pasar, saya ikut bareng. Tahun sabara kang, ai nyupir elep ya, jalur Cikijing Bandung. Tahun 82. Tahun 82 udah mulai mengaspal di jalanan. Sekarang tahun 2020 berarti berapa? 62 tahun. Ya, wae ditanya cari cing wae, giliran aing ngajawab 62 tahun kok yo. Warisan ngitungan tuh paling mana mah kekor wae, dagang kan. Berarti berapa tahun di tahun 82? Dari mulai tahun 92 udah mulai mengaspal di jalanan. Sekarang 2020. 28 tahun. Uang makan perharinya rata-rata 200. 200 dikali 28 tahun. Bayangin, hitung sendiri gue, pusing gue. Bingung naik terus penghitungan. 15, siap. 15, go. Paket tinggalan. Asli paket tinggalan. Serius.